Gap yang keempat, kok hilang? Oke, ini tidak ada di sini, tapi sebetulnya gap keempat itu terjadi antara ini. Jadi komunikasi dengan penyampaian layanan itu terjadi perbedaan. Nah, mungkin waktu itu saya mengkomunikasikan macam-macam, saya menjanjikan macam-macam. Anak Anda bisa nilainya bagus, kemudian ada PR, ada PR selesai. PR selesai semua, pokoknya beres. Sampai rumah sudah beres. Tetapi pada prakteknya penyampaian layanan tidak seperti itu gitu ya. Saya mengalami sendiri waktu itu. Memang karena murid-murid kan juga ada limitnya, ada belajar cuma 90 menit. Belajar 90 menit, kemudian harus menyelesaikan PR, harus belajar, harus apa gitu, tidak bisa. Jadi terjadi gap nih antara apa yang saya janjikan dengan apa realitasnya pada saat penyampaian layanan gitu ya. Nggak cukup, waktunya nggak cukup untuk menghandle semuanya yang dikomunikasikan. Nah, itu gap yang keempat ya. Kemudian gap yang ketiga ini antara penyampaian layanan dengan penjabaran persepsi ke dalam spesifikasi layanan. Sebetulnya ini hampir sama ya dengan komunikasi. Cuman kalau penjabaran persepsi ini lebih detail lagi ya, mengenai mungkin misal ini PR selesai, misal ada 3 PR, kemudian penjabaran persepsinya PR di sini bisa cuma satu aja. Kalau ada 3 PR, kita menjanjikan cuma satu. Nah, jadi sebetulnya sama dengan komunikasi eksternal, cuma di sini lebih spesifik ya, lebih dijelaskan. Nah, ini terjadi gap, jadi perbedaan gitu ya. Mungkin harusnya PR-nya selesai tapi tidak selesai. Ya, itu seperti itu. Gap yang ketiga seperti itu. Kemudian gap yang kedua itu antara ini, penjabaran persepsi ke dalam spesifikasi dengan persepsi manajemen mengenai harapan konsumen. Nah, misalnya harapan konsumen itu ya, pinginnya, misal kalau besok ada orang tua pinginnya, misal besok ada tes matematika dan bahasa Inggris misalnya gitu ya. Nah, pinginnya orang tua semua kan selesai. Nah, tapi dari persepsi manajemen, dari persepsi perusahaan saya itu tidak seperti itu gitu ya. Mungkin kita cuma bisa bantu satu dari dua gitu ya. Nah, kemudian itu saya coba jabarkan, saya cuma bisa bantu satu gitu ya. Nah, ini terjadi gap. Ternyata tidak seperti itu gitu ya. Persepsi saya dengan penjabarannya tidak seperti itu. Nah, gap ini yang kemudian menyebabkan kualitas layanan itu menurun gitu ya, tidak sesuai. Nah, ini gap yang terakhir atau gap yang pertama ya. Gap yang pertama itu ini kegagalan manajemen untuk memahami apa sih sebetulnya kebutuhan konsumen gitu ya. Ini sebetulnya paling krusial ya, paling fundamental. Kalau misal perusahaan itu tidak memahami apa yang sebetulnya konsumen butuhkan, ya sudah, produknya enggak laku kan. Tapi sebaliknya kalau produsen atau perusahaan itu mampu menangkap sebetulnya konsumen itu pinginnya seperti ini gitu ya. Kemudian dipersepsikan, nah dari persepsi manajemen ini kemudian dijabarkan mengenai spesifikasi layanannya apa yang tepat. Nah, itu kalau bisa seperti itu, dijamin kualitas layanan yang disampaikan oleh perusahaan itu maksimal gitu. Kira-kira menangkap nggak seperti itu? Jadi ada baiknya ya kalau misal ada tugas seperti ini, Anda kaitkan dengan apa yang Anda realita, apa yang Anda alami. Jadi Anda gampang memahami sebuah model.
Karena sebetulnya model seperti ini gitu ya, model-model seperti ini itu lahir dari penelitian-penelitian yang sifatnya empirik. Empirik itu artinya ya dari kasus-kasus nyata gitu ya, kasus-kasus nyata di beberapa tempat, di beberapa perusahaan, kemudian sok peneliti ini coba membuat model, oh ternyata seperti ini loh, runtutannya itu seperti ini. Nah, itu. Ada pertanyaan? Kurang jelas atau bagaimana? Lanjut. Kita akan masuk ke itu ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke ini. Kira-kira perlu nggak saya membahas? Ya, oke. Review sebentar lah ya. Review ke strategi produk lah ya. Strategi produk. Minggu lalu kita membahas mengenai strategi produk ya. Oke, ada yang masih ingat nggak apa itu customer value? Teman belum sampai jelaskan ya mengenai customer value ya. Ada yang tahu nggak customer value itu apa? Customer value. Ya, kalau diterjemahkan customer value itu nilai konsumen ya. Oke. Sebetulnya kalau kita lihat di inisiasi customer value itu adalah perbandingan antara total get ya, dibagi dengan perceived sacrifice. Jadi apa perbandingan antara apa yang konsumen itu dapatkan dengan pengorbanan yang dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkannya. Oke. Jadi semakin tinggi nilai customer value-nya, berarti semakin baik atau semakin jelek. Kira-kira kalau semakin nilai customer value-nya semakin besar, itu artinya semakin baik atau semakin jelek? Iya, semakin baik ya. Misalnya dapatnya 10, bayarnya cuma 2, jadi kan untung 5 gitu ya. Nilainya 5 gitu. Nah, kemudian itu yang mengenai customer value. Kemudian ya, oke. Okay. Jadi produk itu ada di tipe diklasifikasikan jadi produk individu, lini produk, dan produk dan bauran produk. Oke, okay, saya mau tanya nih, kalau produk individu, contohnya apa? Mbak Bazura, saya bisa beri contohnya mengenai produk individu. Mobil itu salah. Nggak boleh bilang Anda bilang mobil. Karena kalau di sini saya tanyakan, ya jarum 76 boleh.
Karena kalau kita lihat jarum, itu lini produknya banyak ya. Ada jarum 76, jarum apalagi jarum super ya. Oke, Nescafe original boleh. Rokok Bentol Biru boleh. Oke, anyway kalau misal kalau itu lini produk, contohnya apa lini produk? Lini produk, contohnya gimana? Sampai mana? Kalau lini produk seperti apa, ayo? Ah, nyonto. Mbak Indri nyonto ya. Ayo dong, bikin yang lain dong. Ya tahu dong. Saya kan juga punya ibu inisiasinya. Oke, pertanyaannya adalah contoh lini produk itu seperti apa? Oke, selamat datang Mas Tri Wahyu ya. Selamat datang. Honda lini bebek. Tidak begitu. Anda tidak jelas berarti. Oke, sebut saja mereknya Honda gitu ya. Honda itu kan ada beberapa produk yang dihasilkan. Ada varian Honda bebek. Ada varian Honda itu apa yang Matic, ya kan? Kemudian ada varian lagi motor cowok, ya. Nah, motor cowok itu juga ada variannya lagi kan? Ada Tiger, ada Mega Pro, ya. Kemudian untuk Matic itu ada apa ya? Matic itu Honda apa? Honda Vario ya, Honda Vario. Honda Beat. Nah, kemudian kalau untuk yang bebek itu banyak ya, ada Supra. Kemudian apalagi ya? Dulu ada apa? Kirana ya. Kirana ada. Nah, itu disebut lini produk. Oke, ngerti ya? Ada yang mau kasih contoh lagi enggak? Oke, Mbak Yusni, gimana kalau Yamaha? Lini produknya apa aja? Oke, ada Vega. Vega pun ada macam-macam ya. Ada Yamaha Z, oke, Jupiter. Ya, oke, terus ada Scorpio. Ada apa ya? Dulu motor saya itu apa ya? Kok saya lupa ya? Oh ya, Vixion. Ya, ada Vixion dan lain sebagainya. Oke, ngerti ya, gampang ya mengenai lini produk ya. Kemudian ada juga bauran produk. Ya, ada juga manajemen bauran produk. Ada yang bisa kasih contoh, Pak? Ayo, manajemen bauran produk. Ada yang bisa kasih contoh, Pak? Kalau Anda tidak ngerti, silakan baca modul inisiasi yang kemarin ya, inisiasi 3 halaman 5 itu ada contohnya itu. Ya, apotek. Nah, apotek itu gimana, Mbak Sulastri? Yang jelas dong, jangan cuma apotek gitu. Maksudnya apa apotek gitu?